masih di channel mediacampur.id. Setelah sebelumnya aku review bagian dalam wisata Millennial Glow Garden, kali ini kita akan review bagian luarnya. Untuk bagian outdoor ini cocok sekali ketika malam hari, karena jika malam hari akan terlihat sekali pemandangan lampu-lampu LED dengan berbagai macam bentuk. Di spot yang pertama, ada bangunan ala-ala rumah Eropa lengkap dengan hiasan taman yang berada tepat di depan bangunan ini. Ada pula hiasan ornamen lampu-lampu yang mengelilingi sekitar rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Buat kalian yang ingin membeli makanan kecil di lokasi wisata ini, juga disediakan kios-kios kecil yang menjual makanan ringan ataupun aneka minuman. Suasana di bagian luar ini gak kalah menarik dari pertunjukan lampu yang menggunakan proyektor di bagian dalam ruangan yang sebelumnya. Kalau di bagian luar, wisata ini lebih menonjolkan perpaduan cahaya lampu LED yang berwarna-warni. Dan ada pula beberapa hiasan yang membuat replika di tempat ini bisa bergerak. Untuk hiasan lampu sendiri ada berbagai macam bentuk. Di antaranya ada bentuk bunga maupun hewan-hewan yang membuatnya menjadi semakin lebih menarik. Untuk hiasan lampu sendiri ada berbagai macam bentuk, yaitu ada bentuk bunga maupun hewan-hewan, membuatnya jadi semakin lebih menarik. Millennial Glow Garden biasa disebut juga dengan taman sejuta lampu, sehingga benar-benar membuat pengunjung merasakan sensasi seperti di negeri dongeng. Dan dijamin sekali bagi siapapun yang berkunjung ke lokasi ini, yang pastinya gak bakalan nyesel deh. Selain tiket yang ramah di kantong, sajian yang disajikan pun sangat indah sekali. Lighting yang digunakan di Jawa Timur Park 3 ini menggunakan high-tech proyektor. Selain menyuguhkan hiasan lampu LED yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang berkunjung ke sini, ada pula beberapa wahana mainan yang bisa dinaikin loh. Wahana ini bisa digunakan untuk dewasa maupun anak-anak. Untuk wahana bermain, ada komedi putar, kereta mini, kursi terbang, biang lala atau baby whale, dan lain sebagainya. Yang pertama, aku akan mencoba menaiki wahana bermain kereta mini. Untuk tempat duduknya sendiri, bagi wisatawan dewasa, satu bangku, satu orang. Untuk anak-anak, bisa digunakan untuk dua orang. Nah, kereta mini ini akan membawa kalian menuju lorong yang dipenuhi dengan beberapa hiasan yang bertemakan dengan Animal Forest. Menyenangkan sekali bisa berkeliling menggunakan kereta api mini ini. Namun sayangnya, kalian hanya bisa menikmati satu putaran saja.
Wah, cukup menakjubkan sekali ya. Hamparan bunga yang sangat luas didukung dengan lampu berwarna yang sangat terang, membuat para wisatawan sangat menikmati keindahan di Millennial Glow Garden ini. Beberapa hewan juga bisa kalian lihat loh. Ada panda, zebra, dan berbagai macam jenis hewan laut lainnya. Untuk berkeliling menggunakan kereta mini ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 2-3 menit saja. Ditambah lagi dengan ornamen di sekeliling yang sangat keren, jadi rasanya terlalu sebentar untuk mengelilingi menggunakan kereta mini ini. Taman bunga yang memenuhi lokasi ini seperti taman bunga tulip yang ada di Belanda. Berwarna-warni menghiasi seluruh ladang. Bedanya, di sini hanya menggunakan permainan lampu saja. Warna biru, merah, kuning yang membuat area ini semakin penuh warna. Hiasan lampu Nemo dan terumbu. Untuk yang satu ini, kamu seolah-olah berada di bawah laut atau under the sea. Karena ada terumbu karang, ikan, rumput laut, dan biota laut lainnya yang berukuran raksasa. Uniknya lagi, semua biota laut ini bisa berkilauan loh. Yang selanjutnya, aku akan mengajak teman-teman semua untuk mencoba wahana yang lain. Bentuknya menyerupai kapsul dan bisa dikendarai oleh 2 orang saja. Di lokasi tempat bermain ini, kita akan didampingi oleh 2 orang karyawan. Mereka akan membantu kita mendorong permainan ini ketika kita tidak bisa melajukan wahana ini. Sebelum menaikinya, kita diwajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman. Pastikan terkunci dengan benar ya. Para pengguna wahana ini biasanya digunakan remaja ataupun dewasa. Karena permainan yang satu ini membutuhkan tenaga yang kuat untuk mengendalikannya. Permainan ini pun cukup unik dan dengan sedikit tantangan karena media yang digunakan lantai sehingga cukup licin. Sambil jalan-jalan menikmati indahnya lampu, gak lupa dong buat bersuah foto. Berhubung replika ikan-ikan ini sangat besar, jadi aku merasa kecil deh di sini. Jangan khawatir, di sekitar wahana outdoor ini banyak pula disediakan kursi untuk para wisatawan. Nah, di sini pula ada wahana danau buatan. Di sini pun sebenarnya juga tidak kalah menarik dari wahana bermain yang sebelumnya. Di sini dibuat menyerupai sungai atau danau buatan. Di sekeliling lokasi ini banyak sekali lampion atau hiasan lampu seperti alang-alang dan beberapa bangau atau biasa yang disebut dengan flamingo. Di bagian ujung kanan juga disediakan pula tempat untuk bersantai sembari menikmati beberapa menu makanan maupun minuman. Jadi ketika lelah berjalan dan bermain, para wisatawan bisa mampir dahulu. Tempatnya pun cukup luas dan sangat bersih. Ada pula atraksi Lumina Magica. Salah satu hal yang menarik dari zona outdoor ini, biasanya ada sebuah pertunjukan teatrikal cahaya, yakni Lumina Magica Show. Melalui LCD proyektor yang sangat besar dan lebar,
para wisatawan akan disajikan berbagai macam pertunjukan LED yang berada di tengah taman. Pertunjukan ini pun jadi penutup spektakuler untuk petualangan di Millennial Glow Garden. Di saat normal, biasanya setiap akhir pekan selalu ada DJ yang menjadi penampil di sini. Namun, saat dalam kondisi pandemi, seperti sekarang ini, beberapa pertunjukan harus ditunda dahulu dan diberhentikan untuk beberapa wahananya. Di sini menjadi salah satu spot terfavorit, khususnya kaum milenial. Didesain dengan ribuan lampu LED berwarna kuning yang dipasang dari bawah ke atas, menyerupai lorong panjang yang sangat mengagumkan. Dan berfoto di lokasi ini membuat wajah kita semakin glowing loh. Sampai di penghujung wisata ini juga masih dilengkapi dengan beberapa ornamen menarik. Memang ya, tempat ini sangat rekomend banget buat kalian yang ingin berlibur ke Kota Batu Malang. Oke, sehat selalu ya buat kalian semua. Terima kasih udah pantengin terus channel mediacampur.id. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Dadah!